Welcome back everybody, kembali lagi bersama Freelance Kreatif. Kali ini kita mau share pengalaman kita lagi go west di daerah Cisauk ya guys. Jadi bermodalkan GPS dari Google Maps, kita coba hunting ke Danau Jabon dan Danau Cermin yang berada di daerah Cisauk Serpong ya guys. Check it out keseruan kita sampai akhir ya. Di track awal kita masih jalanan coran ya guys, jadi ini masih lumayan oke lah guys, walaupun ada sedikit tanjakan tapi ya masih aman-aman aja guys, cuma sedikit becek ya karena kemarin malam itu sedikit hujan, jadi masih ada genangan airnya, jadi ya lumayan ada ciprat-cipratan sedikit ke badan kita ya guys. It's okay, itu buat kita makin segar di pagi hari karena kita belum mandi nih guys. Jadi ini adalah belokan pertama dari Jalan Raya Cisauk ya. Kita masuk ke Jalan Griya Suradita Indah. Nah, di dalam sini ada perumahan Griya Suradita Indah ya, guys. Jadi kita masuk dari sini. Nah, di sini jalanannya sudah mulai agak berlubang ya, guys. Nah, ini bekas di aspal, cuma aspalnya sudah nggak bagus lagi, guys. Jadi jalanannya juga cukup bikin kita shaky-shaky sedikit ya, guys. Setelah kurang lebih 750 meter dari belokan pertama itu, kita langsung belok kanan aja ke Jalan Pemancingan Korpri ya guys. Pada saat belokan kita sudah disuguhi jalanan berbatu dan berlubang serta berair ya guys, jadi berlumpur segitu ya, jadi mulai seru nih perjalanan kita kali ini. Nah, di depan kita sudah ada hamparan sawah yang belum ditanami ya guys. Jadi ini ada sungai kecil yang kita lewatin, terus ada ya kayak pohon-pohon begitulah. Nah, ini penampakan jalannya. Nah, di samping sini ada kali dan ada sawah ya guys. Jadi pemandangannya cukup elok ya guys.
Kita lanjutkan guys kita ya. Di sini ada sedikit tanjakan yang ada tikungannya di ujung. Nah, di sini sudah dekat nih guys. Ini sudah mengarah ke Danau Jabonnya ya guys. Jadi pemandangannya udah cukup lengkap ya. Ada sawah, ada pohon-pohon, ada rumah, ada jalan kecil, ada sungai kecil. Nah, ini juga lagi ada rombongan lain yang lagi guys. Setelah puas bermain drone di Danau Jabon, sekarang kita on the way ke Danau Cermin ya. Ini jaraknya kurang lebih 700 meter saja guys, jadi nggak jauh ya. Kita lanjut goes lagi guys. Thank you.
Belum jauh kita goes, ternyata di sini ada spot lagi buat kita turun ya guys. Ini masih posisinya di Danau Jabon, cuma di area yang lain ya guys, di sisi yang lain guys. Jadi kita bisa turun lagi, bisa lihat view Danau Jabon lagi. Oke, kita lanjut aja guys ke Danau Cermin ya guys.
akhirnya kita sampai juga ya guys di Danau Cermin ya guys. Ini penampakan danaunya kurang lebih sih ya guys, mirip-mirip dengan Danau Jabon. Cuma nampaknya ini airnya lebih sedikit bening ya guys. Nah, kita lanjutkan lagi, kita telusuri nih danaunya. Jadi ada jalan kecil yang bisa mengelilingi danau ini. Kita hajar aja ya guys, kita goes lagi. Danau Cermin ini juga terbagi atas dua danau ya, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan kita guys. Jadi Jabon pun seperti itu nampaknya, jadi ada dua danau dipisahkan oleh jalan kecil gitu guys. Di sini ada tanjakan yang lumayan nih guys, jadi kalian kalau suka offroad, suka jumping-jumping, kalian bisa lakukan di sini ya. Jadi ini tanjakannya lumayan tinggi, kalian bisa uji nyali kalian di sini. Kali ini saya nggak mau uji nyali dulu, saya udah cukup kelelahan ya. Jadi ya kita lewat jalan yang lebih kecil dan kita dorong aja sepedanya guys. Ups, hampir aja guys, hampir saya menabrak pohon di depan saya. Jadi turunannya cukup curam, ditambah lagi di bagian bawahnya ada kumbangan lumpur ya guys, jadi itu cukup berbahaya. Nah, ini ada rombongan lain yang lagi menuruni turunan tersebut, jadi kita ambil videonya aja ya guys. Sampai di sini dulu pengalaman saya untuk belusukan di daerah Cisauk ya. Jadi ini dua danau sudah kita capai ya.
yang pertama adalah Danau Jabon, yang kedua adalah Danau Cermin. Nah, ini kita sudah on the way balik sambil kita muter-muter sedikit, lalu kita langsung pulang ya guys. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton, terima kasih buat kalian yang sudah support channel YouTube kita. Sampai jumpa di video berikutnya. See you everybody. Bye-bye.